Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Pangkalan Jade. Kita sedang berada di TPK Paduraksa. Ya, ini ada Pak Mandur ini. Ya, oke, kita lihat kayu-kayu yang ada di TPK Paduraksa. Ya, ini adalah suasana TPK Paduraksa dengan kayu yang ada. Ini banyak truk. Truk ini menunggu muatan dari kayu yang ada di sini, guys. Oke, kita keliling. Ya, inilah suasana di TPK. Ya, ada truk yang sedang muat, yang sedang menunggu, dan banyak tumpukan kayu. Ya. Ya, ini ada orang muat. Ya, ini kita lihat kayu-kayunya ya, guys. Ini TPK Paduraksa. Kayunya memang Ya, kita lihat secara keseluruhan dulu. Ini kalau berjalan kaki berapa hektar, Pak? 6 hektar. Ya, saya kemarin sudah mengelilingi lokasi ini seluas 6 hektar. Berjalan kaki, dan ini kita menggunakan motor. Ini cuma berapa blok saja ini kita bikin video, tidak terlalu panjang. Ya, stop Pak, ini kayunya bagus-bagus, kita lihat. Oke, bisa kita lihat ya kayunya yang ada di TPK, bagus-bagus sekali. Ya, dimanapun Anda berada, silahkan bisa mendatangi ke lokasi TPK Paduraksa. Ya, kita bisa melihat ke atas. Di atas ada pohon jati dan di bawah terdapat tumpukan kayu yang sangat banyak sekali. Ya, ini adalah surganya para pengrajin kayu. Ya, kalau para pengrajin kayu bisa tahu berapa untuk mendapatkan kayu satu gelondong ini. Jadi satu TPK bisa diperkirakan berapa uangnya. Karena untuk kayu yang A2 saja itu bisa mencapai 1 juta yang panjang 2 meter. Yang A3 bisa mencapai 3 juta bahkan 5 juta. Sedangkan di sini ada jutaan potongan kayu. Oke, ya. Oke, mantap. Ini ada rame-rame tuh. Ya, bro. Ya, yo, sisan mana yo? Oke. Ya, ke kantor. Oke, kita lihat kantor. Ya, setelah ke kantor kita medang, guys. Ngopi-ngopi. Ayo. Ini mobil antrian di depan kantor. Kita mau melihat kantor. Ya, ini para supir. Om, piye kabare, Om? Baik, baik. Lagi pada apa, Om? Pada nongkrong. Nongkrong, ya, supirnya pada nongkrong. Wah. Ya, ini bloknya yang ada di TPK Paduraksa. Ya, bloknya dari blok A1, A2, A3 dan ada blok G ya sekarang ya. Oh ya, jadi 4. Ya, itu ada kantor 1 2 3. Bisa diperhatikan, ternyata diambil dari blok G sekarang. Om, saya pun di Om Jepara. Jepara, Om. Ya, ya. Om Jepara juga. Jepara juga. Om dari mana, Om? Jepara. Jepara. Om dari mana, Om? Jepara. Dari mana, Om? Jepara. Wah, Om, aku takon gentena. Orang ini semuanya dari Jepara, guys. Ya, piye, Om? Nomornya piro, Om? 0823. Ah, ya. 2382-3245. Iku nomor HP-ku, Pak. Malah nomor kakak. Ya, ini kantor dari belakang. Itu di dalam kantor administrasi. Ya, siapa yang ada di sini? Mbak Yeti. Seperti biasa, tidak melihatkan dirinya. Sebelum beranjak, mari kita ngopi. Kopi ireng, Mbak. Kopi ireng. Ini saya ditemani dengan pejabat. Pejabat, guys. Ini pejabat RT. Ya,
ini bawahannya Pak Jokowi. Sembari ngadem guys, ngadem-ngadem dulu di bawah pohon mangga. Bismillahirrahmanirrahim.